Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan semua, saya sampaikan destinasi keberadaan Pantai Karapiak Pangandaran, Desa Balogokolot, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Hari ini jam 8 lewat 8 menit. Cukup ramai. Namun untuk berenang sementara dilarang karena ombak yang begitu sangat tinggi gelombang. Untuk permainan biasa anak-anak bisa seperti di pasir-pasir pantai putihnya. Kemudian banyak pengunjung yang datang ke sini baik dari lokal maupun luar. Kelihatan sangat banyak. Yang ada di sebelah timur saya itu Pulau Nusa Kambangan. Kemudian gelombangnya baru mau pasang, ya, baru mau pasang surut sebentar lagi sekitar jam 10 jam 11. Kemudian yang sebelah baratnya itu daerah Pananjung Pangandaran. Coba perhatikan semuanya, banyak yang datang yang kebetulan bersamaan dengan berbeda tempat, ya, berbeda wilayah. Untuk kegiatan bermain anak-anak sangat mengasihkan lah, sangat mengasihkan. Banyak anak-anak yang bermain dengan orang tuanya karena di sini dilarang berenang. Sangat rawan terhadap kecelakaan lah, karena arusnya yang sangat tinggi dan tidak memungkinkan orang yang berenang ataupun tidak bisa berenang, ya, berakibat fatal. Itu aja guys yang dapat saya sampaikan. Silakan yang belum pernah ke Pantai Karapiak Pangandaran bisa berkunjung. Untuk tiket dan segala kepentingannya di dalam deskripsi bisa dibaca, dibuka, ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.